Assalamualaikum. Di video kali ini, Mama Onca mau buat iga sapi saus madu. Untuk bahan dan cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita akan rebus 1 kg iga sapi, 1 ruas jahe, 2 siung bawang putih, dan tambahkan 3 lembar daun jeruk. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai iga sapinya ini kerendam ya. Ini aku menggunakan panci presto agar lebih cepat empuk dagingnya. Kalau menggunakan panci biasa, biasanya lebih lama. Oh iya, jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tutup pancinya dan masak selama 30 menit. Setelah matang 30 menit, kemudian kita diamkan lagi 30 menit. Nah, ini sudah 1 jam. Dagingnya sudah empuk, dagingnya sudah matang. Kemudian kita sisihkan dagingnya, kita angkat semuanya. Karena kita akan menggunakan kaldunya untuk campuran saus madunya ya. Nah, untuk saus madunya, siapkan 1 siung bawang bombay dan 3 siung bawang putih. Kita iris-iris tipis seperti ini. Untuk bawang putih dan bawang bombaynya. Kemudian kita siapkan minyak untuk menumis. Masukkan bawang putih dan bawang bombaynya, tumis sampai keluar harumnya. Jika sudah tercium harum tumisan bawangnya, kita tambahkan 2 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Jangan lupa 2 sendok makan madu. Ini yang paling penting ya, karena judulnya kan saus madu. Kita tambahkan madu 2 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula merah ya. Ini kita aduk-aduk, kita tumis kembali. Kemudian kita tambahkan air rebusan daging tadi secukupnya ya. Secukupnya saja. Lalu kita masukkan daging sapi yang sudah direbus tadi. Masukkan semuanya. Masak sampai airnya menyusut ya. Ini sudah menyusut dan kuahnya sudah menjadi karamel seperti ini. Jangan lupa tes rasa, jika kurang garam teman-teman bisa menambahkannya sesuai selera. Ini sudah matang, kemudian kita angkat. Kemudian kita plating, kita susun di piring seperti ini. Ini sudah matang, dagingnya juga sudah empuk. Wanginya juga kerasa. Masaknya gampang, bahannya juga mudah didapat, nggak ribet. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Sampai sini saja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan thanks for watching.